Halo guys, selamat datang di channel tutorial official. Dan di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara menghilangkan mode aman di HP Infinix. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya nih, bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia cara menghilangkan mode aman di HP Infinix. Bagi sahabat, untuk cara menghilangkan mode aman di HP Infinix, untuk langkah pertama kita masuk ke pengaturan ponsel ya guys ya. Baik sahabat, jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, kemudian kita scroll ke bawah ya guys. Kemudian kita di sini pilih menu yaitu layar dan kecerahan. Kita masuk. Nah, kemudian kita di sini scroll ke bawah ya guys. Dan kemudian di sini kita cari menu yang bernama mode tanpa sadar. Nah, kita nonaktifkan mode tanpa sadar ya guys ya, untuk menghilangkan mode aman di HP Infinix. Baik sahabat, untuk langkah selanjutnya kita tekan tombol home. Nah untuk langkah selanjutnya, kemudian kita restart HP Infinix-nya ya guys ya, dengan cara memulai ulang atau matikan daya ya guys. Nah jika sudah dimulai ulang dan dimatikan dayanya, maka secara otomatis mode aman di HP Infinix kamu akan hilang guys. Nah itu dia sahabat, cara menghilangkan mode aman di HP Infinix. Caranya cukup mudah sekali kan? Nah bagi sahabat yang baru bergabung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini, dan sampai jumpa lagi di video tutorial-tutorial berikutnya.